kabar sahabat Dunia Haji? Welcome back to my channel. Nah, pagi ini saya bareng sama seniman seni rupa, seni lukis yang ada di Lembang. Beliau adalah Pak Acep dari Natural Art, dan pagi ini kita akan cari tahu, bahas tuntas mengenai teknik, cara atau melukis pakai teknik. Halo Mr. Acep, apa kabar? Nah guys, ini adalah peralatan senjata yang biasa dibawa oleh Pak Acep buat kerja. Ini ada apa nih? Ini apa namanya? Ini namanya pen brush. Pen brush ya? Pen brush. Oh, pen brush ya. Kalau ini kompresor, mini kompresor ya? Mini kompresor ya. Mini kompresor. Uh-huh. Itu boleh tahu pakai listrik berapa ini? Berapa watt kira-kira? Ini kalau ini yang kompresor kecil ini, mini kompresor, ini 100 watt. Kecil juga ya, nggak terlalu gede ya? Nggak terlalu gede. Selain kompresor, apalagi nih bahan-bahan yang kompresor, buat bikin airbrush? Ini juga kita, kalau untuk di ini, kita pakai cat-cat duko ya. Cat duko ya? Kenapa harus cat duko nih? Cat duko ini supaya cepat kering. Oh, oke. Okay. Bagus. Kita pakainya 5 warna. Warna merah, biru, putih, hitam, dan kuning. Berarti warna dasar ya, ini nanti akan dasar. Jadi berapa warna nih? Beberapa warna, lebih dari bisa 100 warna ini. Wow, banyak banget. Oke guys, nah, pagi ini kebetulan rumah saya mau disulap sama Pak Acep. Ada beberapa tempat yang akan kita buat lukisan teknik airbrush, dan nanti kita cari tahu. Kalau boleh saya nanya nih, ini bisa apa namanya, bisa melukis airbrush ini memang karena otodidak atau belajar nih? Kalau saya sendiri, kesatu kita sudah ada bakatnya, terus hobi juga, dan ini mungkin kita harus punya khusus juga ya. Kita keterampilan khusus untuk di airbrush, kita tidak bisa otodidak. Oh gitu. Betul, harus ada gurunya ya. Oke, okay, oke, okay. Berarti tidak hanya mengandalkan otodidak ya, tetap ada tekniknya ya, belajar dulu ya, ada ya, ada kursusnya dulu ya. Iya, ada pakarnya juga. Oke, okay. Kalau boleh tahu udah berapa lama menekuni bidang ini? Melukis airbrush. Dari 2003 kita. 2003 sekarang 2020 berarti kurang lebih sekitar 17 tahun ya. Lama juga, berarti udah pakar dong, udah ekspor ya. Ya udah, pengen tahu seperti apa hasilnya, kita lihat. Oke. Okay.
akhirnya beres juga liputan saya hari ini dari pagi sampai sore ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Tadi kita udah ngeliat teknik pembuatan lukisan atau gambar dengan pakai teknik airbrush. Dan ini adalah hasilnya, salah satu hasilnya seperti yang di belakang saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton channel saya, dan sampai ketemu lagi di liputan-liputan yang lainnya. Bye-bye.